Investor SBN, are you ready? SBN terakhir tahun 2024. ST013 sudah bisa kau beli sampai 4 Desember 2024. Belinya di Bibit ya, mitra distribusi SBN syariah terbaik dari Kementerian Keuangan. SBN jenis ST atau sukuk tabungan ini merupakan jenis SBN yang selalu laris dan paling cepat habis kuotanya. Makanya buruan war SBN syariah ST013 di Bibit sekarang. Kenapa sih SBN jenis sukuk tabungan ini bisa selaris itu dan harus banget beli SBN syariah ST013 kali ini? Pertama, karena SBN jenis sukuk tabungan ini double benefitnya. Udah 100% aman dijamin negara, plus 100% syariah, karena diawasi Dewan Syariah Nasional MUI. Kedua, SBN jenis sukuk tabungan punya imbal hasil floating with floor. Artinya, kalau suku bunga naik, imbal hasil ST013 nanti juga akan ikutan naik. Tapi, kalau suku bunga turun, imbal hasil ST013 nggak akan turun di bawah imbal hasil minimal yang sudah ditetapkan di awal. Enak dong, imbal hasilnya bisa naik, tapi nggak bisa turun. Nah, terus berapa sih imbal hasil SBN syariah ST013 kali ini? ST013 punya dua tipe produk, yaitu ST013 T2 dengan tenor 2 tahun, imbal hasil minimalnya 6,4% per tahun, dan akan jatuh tempo pada 10 November 2026. Dan ada ST013 T4 dengan tenor 4 tahun, imbal hasil minimalnya 6,5% per tahun, dan akan jatuh tempo pada 10 November 2028. Kalau investasi ST013, kita akan dapat imbal hasil atau kuponnya setiap bulan di tanggal 10. Dengan kupon pertamanya akan kita terima pada tanggal 10 Januari 2025. Biar lebih yakin nih buat investasi ST013 di Bibit, cek tabel simulasi imbal hasil berikut ini ya. Menariknya lagi, dari segi imbal hasil, ST013 khususnya yang tenor 2 tahun dengan imbal hasil 6,4% per tahun merupakan sukuk tabungan dengan imbal hasil tertinggi selama 3 tahun terakhir. Berikut perbandingan imbal hasil ST seri sebelumnya selama 3 tahun terakhir sepanjang tahun 2021 sampai 2024. Kamu bisa cek tabel berikut ya. Suku bunga sendiri belum bisa dipastikan bakal naik atau turun di tahun 2025 mendatang. Kalau suku bunga naik, imbal hasil ST013 kamu bisa makin cuan. Tapi kalau suku bunga turun, kamu juga bisa tetap tenang. Karena imbal hasil ST013 akan tetap sesuai dengan imbal hasil minimalnya di 6,4% per tahun untuk ST013 T2 dan 6,5% per tahun untuk ST013 T4. Menariknya lagi, meski tenornya 2 dan 4 tahun, SBN syariah ST013 ini bisa dicairkan sebelum jatuh tempo dengan maksimal nominal 50% pada periode early redemption. Untuk ST013 T2 bisa early redemption pada 24 Oktober sampai 3 November 2025. Untuk ST013 T4 bisa early redemption pada 26 Oktober sampai 5 November 2026. Tunggu apa lagi? Tutup tahun 2024 ini dengan war SBN syariah ST013 yang merupakan SBN terakhir yang bisa kau beli tahun ini. Dapatkan cashback hingga Rp45 juta dengan beli SBN syariah ST013 di Bibit sebelum 4 Desember 2024. Yo, investasi ST013 di Bibit sekarang.